melawai. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sport Weekend. Sport lovers, Pelita Jaya Jakarta sukses paksakan game ketiga final IBL All Indonesian 2024 usai taklukan Satria Muda Pertamina di game kedua 72-55. Sukses bertahan dengan baik ditambah kebuntuan SM di luar garis 3 angka jadi fokus utama keberhasilan PJ memperpanjang nafas. Game kedua final IBL All Indonesian 2024 digelar Sabtu malam. Satria Muda Pertamina yang unggul di game pertama atas Pelita Jaya hanya butuh satu kemenangan untuk merengkuh gelar juara. Namun di luar dugaan, PJ tampil heroik. Usai ketinggalan 17-15 di kuarter pembuka, skuad besutan Johannes Wynar bangkit lewat skema zone defense kokoh untuk memimpin 34-23 di separuh pertandingan. Penderitaan SM yang sampai akhir kuarter 3 tidak mampu mencetak satupun tembakan 3 angka dimanfaatkan PJ dengan baik untuk semakin melesat. Apalagi Vincent Kosasih cukup dominan di bawah ring di laga ini dengan mengemas 15 poin. Ditambah 14 poin Muhammad Arigi membuat PJ akhirnya menang telak 72-55. Kemenangan ini membuat kedudukan kembali imbang satu sama dan mengharuskan pemenang ditentukan di game ketiga yang akan dihelat minggu malam. Renita Niken, Angga Nurizki, Kompas TV Jakarta.